Makanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadisun sahih, yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'athallah nabiyan illa wara'al ghanam. Tidak satupun Allah mengutus para nabi kecuali para nabi itu pernah mengembala kambing. Artinya memberikan suri tauladan bahwa pekerjaan yang halal adalah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan ngangkut sampah bukan hina. Pekerjaan mengembala hewan bukan hina. Pekerjaan menjahit bukan hina selama itu halal dan dilakukan dengan jujur. Yang hina itu yang maling, korupsi itu hina tuh. Semoga Allah jauhkan kita dan anak keturunan kita dari perilaku hina itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau antum ngeliat tukang sampah itu, ngeliat tukang sapu itu, antum harus muliakan dia. Dia apa namanya? Pekerjaan yang halal. Min kasbihi. Hah? Dengan apa namanya? Tenaganya, keringetnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Allah angkat derajatnya mereka semua ini. Innamatunsaruna bi du'afaikum. Kalian itu terbantu karena orang du'afa kalian. Kalau enggak ada orang du'afa, siapa yang mau kerjain itu semua? Ayo. Siapa yang mau ngangkat sampah di rumah kita? Makanya kita harus muliakan dia. Kalau ada tukang sampah lewat di depan rumah, jangan dicuekin. Biasa itu pakai truk kan masuk perumahan atau mana? Atau kalau yang di daerah-daerah sini yang di MHT-MHT pakai gerobak dah. Jangan dicuekin dong. Ada tukang sampah datang, "Assalamualaikum, Pak." gitu. Tawarin mau ngopi, ngeteh. Dia juga enggak bakal mau karena buru-buru. "Eh, kasih deh 5.000." "Eh, kok enggak 10.000? Kok enggak 50.000? Kok enggak 100.000?" "Iya dong. Kok enggak kasih makanan? Kasih nasi uduk wa bihun." Open. Mereka punya doa yang dikabul oleh Allah. Karena Allah melihat kepada kalbu seseorang. Jasad, bentuk, tubuh enggak dipandang sama Allah. Yang dipandang kalbu. "Innallaha la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Wa fi riwayah, Allah tidak melihat kepada apa? Rupa-rupa kalian, bentuk badan kalian. Yang Allah lihat kalbu dan amal-amal kalian, niat kalian, amal kalian yang Allah lihat. Ya salam. Ya salam. Begitu. Balik lagi. Jadi para nabi membuktikan bahwa ini bukan pekerjaan hina, ini pekerjaan mulia karena halal. Artinya tidak minta-minta sama orang, tidak menyusahin orang.